Motif yang diperoleh dari Ammar Zoni ketika yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk pelampiasan. Pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami problem rumah tangga, maka dia menggunakan narkotika tersebut. Pak, bersangkutan udah 3 kali terjerat kasus yang sama nih Pak, dalam waktu berdekatan nih parahnya. Ya. Dari pihak polisi sendiri melihat kasus ini seperti apa, Pak? Ada fenomena apa dan gimana pendekatan hukumnya Pak yang wajar Pak? Ya, jadi terkait dengan AZ ini, bahwa memang dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, khususnya untuk narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram, itu cukup untuk mempidanakan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Namun sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang Ammar Zoni ini adalah pemakai narkoba jenis sabu dan ganja, sehingga mungkin selain melakukan proses pidana secara hukum juga akan dilakukan upaya-upaya untuk merehabilitasi yang bersangkutan dengan cara kita melakukan berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan rekomendasi dan juga asesmen terhadap yang bersangkutan untuk nantinya dilakukan rehabilitasi pada saat masa proses hukum ataupun menjalani hukuman yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan. Pihak keluarga sudah ada daftar Pak? Pihak keluarga? Dari pihak keluarga sudah menghubungi. Iya. Nanti kan juga dari pengadilan akan mempertimbangkan itu ketika yang bersangkutan sudah 3 kali berurusan dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba, maka pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat vonis hukumannya.